situasi terkini ya, tim polisi untuk keamanan para unjuk rasa ya guys ya, sudah standby di posisi masing-masing. Daripada orang ngajuin yang gak benar. Iya dah. Ada pengajuan gitu? Monitor dong yang megang, yang HT. Yang megang HT monitor. Aman ya, gua dari atas gua. Lepas. Ya, Pak Gubernur sudah menemui para unjuk rasa, guys. Aksinya dengan damai guys ya. Tidak ada kerusuhan. Akhirnya para mahasiswa diperkenankan masuk. Setelah ini di depan sana masih ramai para pengunjuk rasa di depan gerbang kantor gubernur yang di sisi utara guys ya. Memang harus begitu. Demikian untuk hari ini aksi demo oleh mahasiswa Kota Lampung, mahasiswa Bandar Lampung berakhir dengan teratur guys ya, karena inspirasi dari para mahasiswa didengarkan oleh Pak Gubernur, dan Pak Gubernur langsung turun ke lapangan mendengarkan langsung penyampaian-penyampaian oleh para mahasiswa dan ditemu titik damai dengan menandatangani persetujuan tersebut. Acara berjalan dengan baik ya, demonstrasi berjalan dengan mulus, tidak ada insiden, bubar barisan dengan teratur, tidak ada kerusuhan yang terjadi guys ya.